Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memperingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri dan memperhatikan apapun yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Imam Sufyan Al-Tsauri menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan akhir atau meninggal dunia yang dalam keadaan husnul khatimah. Adapun cara mendapatkan husnul khatimah seperti yang disebutkan oleh Imam Sufyan Al-Tsauri. Yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Yang kedua, berusaha memperbaiki lahir maupun batin secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan empat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.